Dan apabila mengasihi Allah Ta'ala akan hambanya, nasai dia cuba. Bermakna apa tu? Bila berlaku cubaan atas diri seorang, menandakan dia tu gulungan mukhtar, gulungan yang Tuhan pilih. Lebih biasa tengok ni, dalam ayat, bila tentera Ahzab, Hizbun, Hizban, Ahzab. Hizbun satu puak, satu kumpulan, satu parti, atau satu satu kumpul kelompok yang menggabungkan tenaga dia banyak, dia panggil Ahzab, menghalakan serangan kepada Rasulullah SAW dan para sahabat. Apa Quran tunjuk? Sikap orang beriman, anak tarbiyah baginda SAW, anak didik Rasulullah SAW. Palamma ra'an Ahzab qalu haza ma wa'adana Allah wa rasuluh wa sadaqallahu wa rasuluh famazadahum illa imanan wa taslima. Jadi palamma ra'al mu'minuna al-ahzab, apabila orang mukmin kalangan sahabat lihat bala tentera Ahzab mengepung habis tadi. Tolit jamlah sekatan ekonomi sini dia blok habis. Ya, adakah mereka melawan tak? Apa keluar daripada mulut sahabat yang ditarbiah Nabi, haza ma wa'adana Allah wa rasul. Inilah janji Allah dan Rasul. Apa janji Allah dan Rasul? Apa hasibtum annama halaknakum amada. Dalam hadis, dalam ayat lain Tuhan kata apa? Ahwasiban nas ayyutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Adakah manusia cukup dengan dia kata dia beriman sedangkan dia belum dicuba dan diuji? Dan Allah telah mencuba dan menguji orang yang terdahulu di kalangan kamu, maka nyatalah ada yang benar iman dan sebaliknya. Tuhan akan uji kita beriman, dia Tuhan akan tes kita. Dengan ujian terlulur lagi naik martabat lagi tinggi. Kalau tidak dia down. Jadi orang beriman dah matang dengan benda tu. Ujian tu menandakan hadiah dari Allah. Tu dia kata haza ma wa'adana Allah wa rasul. Inilah janji Allah dan Rasul. Jadi kalau kita kena balik, kenapa baca ayat tu? Haza ma wa'adana Allah wa rasul. Inilah janji Allah dan Rasul. Maknanya orang yang mendekatkan diri ke Tuhan, lagi Tuhan akan uji, maknanya itu hadiah. Pandang ujian sebagai hadiyatan minallah. Betul. Jangan pakai itu panggil takzib, Tuhan azab itu bukan. Ya, atau orang cerdik. Orang yang matang, dia boleh merasakan bahawasanya rotan tadi bukan rotan takzib. Itu rotan di tarbiyah. Dia, Tuhan rotan kita dengan bala itu mentarbiyah kita. Supaya mengangkat martabat dia dan memberi dia kemantapan dalam makrifat akan Allah Ta'ala. Ha.